Halo Hippo Lovers, jadi hari ini kita akan unboxing travel adapter Penta dari Hippo. Nah, di sini ada dua versi. Yang pertama itu ada yang simple pack dan yang ini yang simple pack dan ini adalah yang value pack. Nah, kita akan unboxing dulu yang versi simple pack-nya. Jadi travel adapter ini sudah dilengkapi dengan output 10 ampere, terus standby-nya 0,3 watt, full auto detect dan highly protected system. Nah, adaptor ini dilengkapi dengan 5 port, total outputnya itu ada 10 ampere. Dia juga sudah dilengkapi dengan smart detect charging. Nah, di sini ada kelebihannya, dia sudah dilengkapi dengan protection mulai dari overcurrent protection, overheat protection, overvoltage, overdischarge, overcharge dan juga over circuit protection. Jadi sudah dilengkapi dengan protection. Udah include Voyager atau yang biasa kita kenal dengan pouch. Jadi di dalam sini nanti yang versi simple pack ini itu isinya adalah ada adaptor, ada AC cable. Jadi cable ini fungsinya untuk menyambungkan adaptor kita ini ke arus listrik dan dilengkapi dengan Voyager. Untuk adaptor ini, dia itu sudah fleksibel untuk device seperti iPhone, iPad, Tab, BlackBerry, mobile phone, PSP, dan juga GPS gitu. Nah, protection systemnya tadi sudah disebutkan di sini. Jadi intinya protection system ini untuk melindungi smartphone kita ketika terjadi masalah pada saat kita melakukan pengisian daya menggunakan adaptor ini sendiri. Oke, kita langsung saja buka bagaimana bentuk dari adaptor Penta ini. Seperti yang tertulis di packagingnya, kita sudah dapat Voyager, dari Voyager, include Voyager. Voyager itu kita bisa sebut pouch. Nah, fungsinya adalah untuk menyimpan barang-barang kita seperti perintilan-perintilan seperti kabel atau power bank. Nah, di sini kita bisa taruh power bank kita, di sini taruh kabel USB dan segala macamnya kita bisa taruh di sini. Nah, di sini kita sudah mendapatkan 2 unit. Yang pertama itu adalah adaptornya sendiri dan yang kedua adalah AC cable atau alternating cable yang kita gunakan untuk menyambungkan adaptor kita ke listrik. Di sini kita sudah dapat AC cable dilengkapi juga dengan bracketnya di sini yang fungsinya untuk kita menyimpan kabel ini supaya tidak cepat rusak dan terlipat-lipat. Nah, kabel ini ukurannya panjangnya itu 2 meter. Nah, ini dia adaptornya, adaptor Penta. Jadi quality-nya solid ya, dan juga dia enteng banget. Finish-nya itu dia plastik tapi halus banget, mengkilap, ini ringan banget, bisa dibawa kemana-mana. Nah, di sini juga dilengkapi dengan rubber. Ini dia karet ini. Nah, fungsinya karet ini adalah supaya kalau kita ngecharge, ditaruh dimanapun, di meja maupun di lantai, itu dia tidak licin gitu, jadi dia tetap stay di tempatnya. Nah, ini lampu indikatornya nyala, jadi kalau kita ngecharge lampu indikator itu akan nyala dan menunjukkan bahwa adaptor ini bisa digunakan. Oke, ini adalah adaptor Penta yang versi simple pack. Nah, bedanya dengan Penta yang value pack itu sudah dapat satu unit adaptor, kita juga dapat AC cable-nya, terus Voyager. Nah, di sini bedanya adalah yang versi value pack kita
kita dapat kabel mikro, kabel iPhone 5, dan kabel iPhone 4. Nah, di sini kabel mikronya ada 3 piece ya. Nah, masing-masing ada 3 piece dan kabel iPhone 5-nya 1 piece, kabel iPhone 4-nya 1 piece, seperti itu. Nah, tidak lupa juga kita sudah dapat buku panduan pengguna dan juga kartu garansi ya. Jadi kalau misalkan adaptor ini mengalami kerusakan, kalian bisa mengganti dengan yang baru asalkan kartu garansi ini tidak hilang. Oke, sampai situ dulu unboxing kita dari Hippo adapter Penta ini. Sampai jumpa di review Hippo berikutnya. Thank you.